Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk konten kali ini kita lagi di Kecamatan Sijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, ini kolam yang mau dijual. Ini sekarang ada panen, teman-teman. Nah, ini akses mobilnya. Itu dekat berapa ratus meter? Udah jalan aspal ya. Nah, ini mobil yang udah mau ngambil ikan nih. Bisa masuk ya. Nah, enaknya ini tempatnya. Mobilnya Pak Mantri, hutan mas. Nah, itu teman-teman kolam yang mau dipanen. Kita lihat desain kolamnya. Waktu itu kan cuma nge-review seluruh tanah ya yang mau dijual kolam ini. Ini kita lihat kolamnya, desain kolam sampai dasar. Airnya itu kenceng. Ini buat bawal nih, dua kolam. Nah, ini. Nah, ini mantep ya. Ada total tuh ada 12 kolam di sini, sama sana tuh 5 kolam, jadi 17 kolam total dengan tanah luas 2107 luas tanahnya. Itu ada sertifikatnya, teman-teman. Lengkap pokoknya. Nah, ini alirannya dari kolam tetangga. Sebelah-sebelahnya kolam ini, teman-teman. Itu saringan baru ke sini. Sayang ya, nggak ada keranjang kuning timbangannya. Ini udah mulai, teman-teman. Ini cuma ngambil dikit nih, 2.5 kintal. Ini kapasitas 1 ton sampai 1.2 dengan ukuran 2x7, kedalaman 1.5 meter airnya. Nah, ini pemasukannya itu. Ini pakai tangga ini masuknya. Tuh outletnya itu saringannya masih bagus ya. Nah, menggunakan pakai ini. Pembuangannya aja pakai 8 in nih, teman-teman. Biasanya kan 6 in. Ini jadi cepat banget untuk nyurutin. Tuh kalau ngalir kayak gini debit airnya. Ini belum dibenerin di depan nih, bisa dibesarin lagi. Ini aja udah kenceng, teman-teman. Itu buat bawal yang sini, kapasitas 2 ton 2 ton, bisa 3 ton 3 ton, teman-teman, tergantung orangnya yang mau nebar berapa ribu ekor. Kita ke bawah yuk. Nah, itu juga. Kita turun pakai tangga, teman-teman. Aduh. Licin, ih. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahnya ini. Super loh. Inilah Bangkok. Mantap ya. Ini udah di bawah ya. Nih airnya ini 1.5 in, teman-teman. Tembokannya bagus.
Kenceng ya arusnya. Nah ini timbangannya yang akurat teman-teman. Salter Made in England atau Inggris teman-teman yang ori. Ini kalau ada di keranjang kuning YouTube saya cantumin. Kandel. Terlalu panjang-panjang tuh. Terlalu panjang. Super. Lumayan dalam ya. 150 airnya doang. Nah, begini kondisi kolam yang mau dijual sebanyak 17 kolam dengan dibuka harga ya, banyak yang nanyain kemarin tuh waktu konten saya itu berapa bang harganya gitu kan. Dibuka 2,5 M kan. Udah plus tadi garasi mobil. Gerbang punya sendiri. Deket tuh mobilnya. Tuh di situ tuh kelihatannya. Dekat sama kolam, gampang banget saat panen. Tuh tempat tinggal karyawan. Tempat yang punya di situ. Lengkap teman-teman. Gudang ada di situ tuh, gudang. Gudang makan. Tuh, banyak-banyak ya teman-teman nih. Udah dipagar semua ini teman-teman. Tuh. Nah, ke belakang sana yang 5 kolam ya. Ini kan 12 kolam ya. 10 sama 2, 12. Tambah 5 yang di sana. Luas tanahnya kan 2000 lebih. 2107. Sampai pohon kelapa itu di belakang tuh teman-teman yang di sono. Tuh kelapa itu yang di sono. Bisa buat kolam lagi. Kolam bawal ya, kolam jimbleng atau kotakan besar ini. Bisa. Harusnya ya, masya Allah stabil. Bagus ini buat produksi ikan. Panen tinggal dorong sono kan, deket balonannya. Saya di Mas Lisin kemarin. Ngambil. Di Pak Memet habis kemarin. Habis. Berapa kintal ngambil, Pak? Buat ke Bandung. Ke Bandung. Kemarin ke bagian 4 kintal Pak Memet yang di sono Blenom. 4 kintal di Jabur sudah di Kancah.
Nah itu hasilnya, deket ya, tinggal didorong taruh situ. Aksesnya itu sangat strategis. Tuh bos mantri nih yang ngambil. Bawa kemana nih, Bandung? Indramayu. Tuh bawa lengkap. Nila merah sama lauk mas. Garutan ya? Iya. Itu ikannya itu mantep ya. Berat amat sih, kebanyakan. Ih, kebanyakan air, Ru. Biasanya air itu 14, kalau 15 kan? Jadi 20. Oh. Potong-potong itu kan, waktu sedangkan ini jadi 5. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa komen bagi yang mau beli.